Apa maning sih? Mah rendok. Oke, justru ini main-main. Jumpa lagi di channel Wanto Gueng 212 Manusia Belubuk Seribu Akal. Dan dengan Chef. Iya. Chef yang tidak dikenal. Dan termasuk masaknya ugal-ugalan. Itu adalah Cipun Degeng. Dan menindaklanjuti komen yang kemarin, karena cuaca sudah malam, kita pulang sudah malam, kita mandi-mandi. Terus bukan meneruskan konten yang kemarin, tapi ini tutorial memadamkan api kompor. Jadi Cipo juga bukan lagi seorang Rex Wheeler, bukan lagi seorang reptiler. Iya. Dia juga termasuk damkar. Kebakaran. Karena tadi memang terlalu lama, jadi langsung uapnya langsung naik gitu. Iya, itu kan dari minyak yang panas kecampur dengan air. Oh, itu ilmu fisikanya gimana itu, Mas? Iya, jadi air ketemu sama minyak panas itu dia akan jetor meledak sehingga menimbulkan percikan. Di saat kamu pernah mainan kapal otok-otok enggak, Man? Belum pernah, Mas. Kamu terlalu muda, sebenarnya kamu juga tua, Man. Iya, itu kapal otok-otok itu bahan bakarnya adalah minyak klentik atau minyak goreng, Man. Itu nyalanya bisa lama. Jadi kalau minyak goreng ini dia terlalu panas terus ketemu dengan air, dia akan menjadi molekul-molekul ya, yang berpotensi untuk menjadi api, Man. Kogong ya. Iya. Oh, ini ikannya tadi dapat di paceran itu ya? Iya, ini nggak dibadati apa, Bos? Iya. Jadi alhamdulillah kita juga bisa mengambil ikan yang bisa menjadi ancaman buat sungai kita di sini, Man. Dan juga bisa menjadi ancaman untuk besok pagi istri gua ngepel dengan kondisi seperti ini. Yang mengotorikan diri. Jadi gini, teman-teman. Kalau kita untuk konten apa survival di alam itu sudah hal biasa. Ya. Tapi sekarang aku yang mungkin yang akan di bawah luar biasa. Iya. Minimal istri goreng bae aja, digoreng di sini kita nikmati, satu di blereti. Iya. Ya, satu ini masih utuh, Man. Iya. Dan ini enggak dicuci ya, Bos? Enggak tak cuci. Dalemannya masih ada. Daleman itu mutlak masih murni, Man. Iya. Belum ada belahan sedikit pun. Oke. Dari ini kasih minyaknya larang kok. Ini minyak sisa dari, karena ini minyak sudah agak disubsidi lagi dari pemerintah. Iya. Kita minyaknya sedikit aja ya, Bos. Iya, jadi kalau terlalu banyak nanti bikin kita mandi, Bos. Iya. Ini minyaknya sedikit aja. Jadi kita goreng sama aja ini, Bos. Jadi kita ini enggak perlu butuh bumbu ini, capcay. Bumbu si tiram, lada hitam gitu, enggak. Kita enggak butuh ini. Yang penting kita butuh matangnya aja, Man. Bawang muda dari mana, Man? Ora utuh berarti ya iki. Utuh bawang dari Hongkong. Jadi kalau masak itu panasnya bunyi. Loh, kok tangannya sing kayak gini wajahnya? Alhamdulillah. Oke. Dan kita sekalian coba keripik dari kulit-kulit, Bos. Kulit ini. Lah, masuk mana aja, Bos? Itu rasanya gimana? Iya, tambah air ya, Bos. Enggak usah, enggak usah nanti ledak lagi. Jadi sekalian kita goreng sisir-sirnya nih, Bos. Oke.
ada rasa seperti apa. Juga ini juga untuk mengurangi kinerja istri Bawanto. Iya, benar-benar. Mengirit tenaga ya, Bos. Iya. Betul, ini kita goreng nanti kita makan juga. Bangun ngecewe ya. Nanti kiranya dikus loh. Tuhan pura-pura nggak kena. Pura-pura nggak kena ya, Bos. Bisa tegar. Bisa tegar, padahal panas, Bos. Kita kumpulkan, Man. Oke. Ini mau masak apa, Mas? Ini namanya Tokyo Drift, Man. Nila goreng garing apa-apa maksudnya gitu loh. Nggak tahu ini minyak apa ini, Bos. Cokor sampir deh, goblok. Dan kita coba manfaatkan semuanya, Bo. Jangan sampai ada yang terbuang, Bo. Karena ini adalah gizi tambahan, Bo. Jangan higienis, Bos, kalau mau sehat. Jangan higienis, betul, Bo. Jangan higienis, Bos. Oke. Nanti yang paling enak buntutnya ini, Bos. Orang ngerti aku, Bo. Iya, karena nggak kena minyak itu masih mentah. Iya, Bo. Iya, fresh kayak sushi semeliki itu, Bos. Iya. Dan ini mungkin aku sudah ada rasanya. Jangan lagi panas, Bos. Gimana? Ya atas lah. Ya atas kok. Ya nyeplah kok. Belum mateng tuh. Belum mateng ya, Bos. Nggak usah pakai sumpuk ini, alam ini, nggak usah lah. Jangan higienis ya, Bos. Terlalu ribet. Iya. Karena kita kalau makan makanan bersih, malah penyakitan ya, Bos. Penyakitan, ya, penyakitan pikir lewat batuan. Kita balik, Bos. Oke, Bos. Kok merentul-merentul ini, teman-teman. Wow. Yes. Sakis payi, Mas. Yes, payi. Ini adalah ikan asin dari keluaran terbaru, Mas. Ikan asin keluaran terbaru. Terbaru dari sisi-sisinya itu sudah sedikit matang. Coba Bos. Gimana, Bos? Ya anjir, masih atas. Rasanya kriuk kayak gitu. Mangan neon ya kriuk kan ya, Mas. Apa itu, Bos? Jadi kriuknya itu hampir sama dengan bosnya makan paku, Man. Makan paku, Man. Kriuk ini. Itu ada balon juga itu, Bos. Jadi untuk membedakan antara rasa panas. Iki cek kecantap kok main mangan beling. Iya. Iya. Aneh, Bos. Aja mangan beling kowe lagi. Ya kali iki kepanasan mangan beling ambiar nanti. Ambil imune ya, Bos. Iya. Sambil menunggu ini matang. Iya. Gimana, Bos? Ya. Kalau ini ada rasa, iya. Cuman kalau ini ya. Gimana, Bos? Enggak ada rasa, Bos. Enggak ada rasa. Kamu sampai berdarah loh, Bos. Ya, Bos. Oh, ya? Iya. Berdarah ya, Bos? Iya, goblok. Masa, Bos? Iya. Iya berdarah. Goblok pada beleng di pangan lah. Ini bae, Bos. Makan beleng, Bos. Itu membahayakan. Itu Vitacang juga enggak mampu untuk mencernanya. Pemen minum Yakult tiap hari enggak bakal bisa mencernak, Bos. Itu buang aja, Bos, itu, Bos. Jangan dimakan itu. Tuh, darahnya, Man. Bukan darahnya, memang warna ini. Oh, warna itu berarti. Ini baru matang soalnya. Gimana? Ini poster. Ilmumu lebih tinggi poster tusuk aku, Bo. Iya, kamu goblok. Pokoknya keliki jadi kecantan, mau makan beleng, Man. Goblok. Parah ini, saya singkirkan nanti dolar kuning. Warna-warna apa? Jancu ya. Awek kok, awek kok yang masih warna pink malah kecelah celini kok. Meren, Bos, jajal. Parah, parah mana? Iya, iya lah. Dolar lidahnya berdarah. Masa, Bo? Iya. Makin keren. Ilmunya belum-belum hebat.
nucuk nucuk nangis. Jadi malu gak maklum. Kita makan ini aja. Ngantol nggak bos? Dan masih berat. Gagal ngonten bos, pendarahannya bos. Mending sekarang kumur aja bos. Ya. Masih deras bos. Iya kamu masih asin. Kumur dulu. Pakai minyak goreng kalau kumurnya. Iya. Pakai minyak goreng aja kumur. Iya ya, bos. Ini bos. Ternyata bocor. Bocor ya bos. Ya buat pembelajaran kita man. Jangan sombong nanti tuan marah. Untung cuma segegeman tadi kalau pelota gitu muncep. Goblok. Nah ini buat teman-teman di rumah nih bisa buat pembelajaran man. Di saat kita goreng ikan man, kalau minyaknya sedikit alangkah lebih baiknya jangan dikerok sisiknya man. Kalau dikerok memplek rugi kita, malah dimakan macan bukan dimakan kita. Kenapa bos? Ini belinya masih ada. Tadi sapuli dia man. Ren sapuli dia man. Ini udah beras dong masa kita. Sapuli dia jauh mana kafe. Jawa dong. Ya Allah. Jawa orang sedih. Oke. Woi. Oh, udah siuman dia. Woi deh. Woi. Makan. Cocok. Madang. Kayak ngopo. Banjir sama hari ini. Loh, lo kayak ngopo? Darah ibu. Oh, bos, darahnya kok makin banyak sih, bos? Darah kopi, karena kopi rat murah. Ya, darah. Mana darah makin banyak loh, pan? Bah, ini apa? Makan ini kok berdarah? Kenapa makan pan? Mending kumur di situ, kumur di situ. Kumur di situ, bos. Kumur sih, bos. Kumur. Sini. Kenapa ya, bah? Matiin dulu, matiin dulu. Darah makan banyak, man. Ini kenapa tadi? Makan beleng loh. Oh, kok iso? Lah ini mau bang ini kok makan beleng iki jeneng lah. Beleng. Oh lah. Wah, kok ngomong sih, Bah? Bahaya banget ngene langsung. Ayo tantur weh, ngantuk weh, Dik. Langsung ke ICU weh. Ayo. Masuk dalam weh. Banyak banget man darah. Bang PKU bang. Cek kat di sini, Man. Ya. PKU ya, pasti terjadi. Ya. Cepatan ini, Dok. Maksud mbok dipangan kucing. Iya, wis bener. Asal sih, wah, man. PKU putra, wah. Ya. Panah, kok seneng aja tu. Bes, masih boh. Kamu itu malah. Man. Yo, aku tak kalah orang dot, nunggu triset ya. Wah, aneh-aneh kok baik. Menu. Jangan nunggu di gas ya. Iki. Kalau karman. Dan dot taruh makam bang. Hati-hati, jangan nunggu di gas. Oke. Tinggal sih, man. Yo.